Halo Toppers. King Cobra merupakan ular yang paling berbisa di dunia ini. King Cobra memiliki bisa yang sangat mematikan. Kematian terbesar di dunia ini juga banyak disebabkan akibat gigitan ular King Cobra. Bahkan di Indonesia sendiri sering terjadi pawang ular yang menghembuskan nafas terakhirnya akibat gigitan King Cobra miliknya sendiri. Sebenarnya racun ular King Cobra bukan merupakan bisa yang paling kuat di antara ular berbisa. Namun jumlah neurotoksin yang dikeluarkannya dalam satu gigitan bisa mencapai 2/10 ons cairan. Jumlah neurotoksin yang dikeluarkan King Cobra ini cukup untuk membunuh 20 orang atau seekor gajah. Racun ular King Cobra akan mempengaruhi pusat pernapasan di otak, menyebabkan henti napas, gagal jantung hingga kematian. Kali ini sebuah video King Cobra terlihat jelas berada di atas pohon. Kepala ular itu tegak ke atas seolah-olah ada yang akan ia lawan. Saat diamati lebih dekat, ternyata ular King Cobra itu sedang melawan ular derik yang juga berada di atas pohon. King Cobra itu tergolong sebagai ular raksasa, sebab ukurannya sangat besar. Panjangnya kurang lebih mencapai 4 meter. Saat diserang ular derik, King Cobra itu balik melawan. Namun hampir saja ia jatuh dari pepohonan. Sayangnya tidak diketahui di mana video ular King Cobra melawan ular derik ini diambil. Dan video ini juga tidak memperlihatkan endingnya seperti apa. Padahal Toppers pasti penasaran siapa pemenang dari pertarungan King Cobra versus ular derik ini. Ular memang bisa naik ke atas pohon dengan cara memanjatnya menggunakan lilitan tubuh yang terus berulang hingga berada di atas pohon. Jangankan ular King Cobra, anaconda raksasa saja pernah terlihat di atas pohon. Badannya hampir sama dengan ukuran pohon yang ia tumpangi. Kalau tidak kita lihat dengan jelas, kita tidak akan tahu jika ada anaconda raksasa berada di atas pohon itu. Nah Toppers, apa komentar kalian tentang video ini? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di kolom bawah ya Toppers.